mau jadi apa? Mau jadi penyanyi? Enggak, karena kebetulan. Ambil aja job apa aja, ambil. Lagi ada rezeki ini, ya udah dijalani. Udah, putus tuh ya. Udah masuk ke konten aku, putus sama dia. Eh, gak apa-apa. Gak baik ya? Kayak bule-bule gitu dia bikinnya. Dokternya orang mana? Orang Jawa. Orang Indo. Tapi dia nggak mau tumpah, jadi nggak usah nanya pasti. Nggak mau orang Bali. Itu tumpah cuma sih. Dia ini nggak bisa. Aku mau ini, nggak boleh. Nggak boleh sama dia. Dia harus sesuai sama dia. Oh, dia yang lihat kebutuhan lu ini. Benar-benar. Bagus, bibir lebih bagus apa? Kalau yang bagus sih, kayak nggak ada pori-pori gitu. Filter ya, filter. Dia foundationnya bagus. Mukanya pakai kan? Aku pakai gara-gara dia. Enggak, tapi bukan karena enggak, tapi nya bagus. Ya, karena kamu ngiklanin. Enggak, boleh endorse dulu. Aku mau bibirnya kaya, dia. Ya? Tapi enggak segede gitu. Kayak old school. My loneliness is killing me. Canggu. Ya deket banget, kenapa lama? Coba deh, Gil. Seminyak. Boong, nggak kompak nih, nggak kompak. Nggak matiin juga kamu, jangan ini kamu sini dulu. Ya, mau kita mau nanya sini. Coba wawancara juga kamu sini dulu. Sini kan? Ya udah kamu sini dulu. Enggak lah, ini pasti bohong juga nih. Kamu di Seminyak apa di Canggu? Seminyak. Kamu tinggal berdua? Kamu di rumah tuh ngapain aja sih pada berdua? Kerja, endorse, posting. Endorse, mau kerja. Main, makan. Kamu tau 30 pulang? Udah bener-bener baik pulang ke Jakarta. Oh iya? Kenapa? Soalnya udah mulai, live VA udah mulai jalan. Tanggal 3 aku nyanyi Pekalongan. Emang udah buka? Udah. Oh, pilih. Apa lagi? Dia kan yang penting show-nya aja, Beb. Iya, aku kan jago makeup. Udah mau jadi makeup artist kan? Mau jadi makeup artist yang kayak di Beverly, di Amerika gitu. Makeup artistnya kece-kece loh. Kayaknya mau buka, Bu, International Airport. Ya bukan kesana dulu maksudnya. Gak nyambung ya. Banyak kan. Tapi udah kok udah buat makeup. Ini Instagram makeup kan? Kalian udah. Enggak, terus mau jadi apa? Mau jadi penyanyi? Enggak, karena kebetulan. Ambil aja job apa aja, ambil. Lagi ada rezeki ini, ya udah dijalani. Nanti kalau emang udah gak laku ya berarti. Pengalaman. Yang penting goyang, Beb. Yang penting show. Ini udah kelima ya? Kelima. Awal aja kurang. Kak, kamu kalau nyanyi gitu, di klub kamu nyanyi lagu apa? Lagu Bunda. Cara menyayangi aku butuh kepastian gitu. Tapi dulu. Kamu sih enggak? Enggak. Coba dikit nyanyi dikit. Enggak bisa nih, soalnya lagi stres banget. Enggak nyanyi dikit. Kamu siap enggak bisa? Enggak, stres banget. Enggak dikit. Aku unmesh, Bang. Ya unmesh. Katanya tadi unmesh dia yang ngomong. Bukan tuh unmesh. Lagu cewek, lagunya rap, lagunya ini juga siapa? Bukan teman tahu itu kan? Teman Tara, kamu? Buaya darah. Tara. Jadi lupa bun. Lagu yang mulai jamnya sakit bukan main mulai jamila. Coba dikit live ya. Lagi rap bun. Coba. Kita ya. Gak bisa bun. Dikit. Kalau lagi ini. Apa lagunya apa ini? Sakit bukan main, sakit bukan main. Sakit bukan main. Menulis diriku dari bawah kau. Ada request dari itu bun, menonton. Ya kan pas bun Indonesia. Terus dangdut satu. Soalnya lagi abis. You like them party, ada follow. Kenapa ya suara ini? Dikit. Gak bisa. Pesen minum dulu.
Enggak, lu udah telat langsung, cus. Ya lu telat soalnya deh, cepat bilang jam 4 lo. Lu ngapain sih, coba jujur deh. Baru bangun. Emang harus pulang jam berapa? Kok tiap hari pulang pagi kan? Enggak, aku enggak pagi. Di sini kan buka kap cuma hari Kamis sampai hari goreng. Rabu, Senin, Selasa itu Senin. Jadi hari malam ini pergi dong. Malam ini pergi sama siapa? Pergi. Sama kamu. Iya, pergi. Traktir tapi ya. Kan sekarang Lili udah ini, tapi mau nanya bentar, sekarang kamu kan kemarin, bentar, Lili mau nanya nih, kan di Instagram tuh ramai kamu kemarin ikut apa tuh yang sama cewek-cewek yang bule-bule. Jadi aku follow dia tuh kadang memang different. Mirip siapa? Different, baby, different. Mirip siapa kamu? Karena aja yang berdua. Dari dulu soalnya kita paling kamu tuh yang mirip bunda. Follow dia tuh jadi ngeliatin Monica. Kenana mau ngambek. Ini anaknya bunda. Amlak kenalan dulu dong. Amlak sayang. Dihan. Amlak. Ya Allah, Iqbal nih. Di Ovin aja, Mbak. Di Ovin. Hai Sarah, sini udah ketemu. Sinyalnya. Apaan? Oh, di Menzel. Di Menzel juga. Sarah cantik amat. Ini Amlak kenal gak sih lu pada begini, hei? Amlak kenal. Sama kamera pada dua ya. Lagi ngeliatin Milen. Fokus ke Milen aja. Senang lu ya pada sama Milen ya. Nah, sekarang ya keduanya ke sana. Suka sama Milen kayaknya nih coba. Temen. Monica itu model salah satu temen aku dari Rusia. Oh dari Rusia. Model majalah terlarang. Majalah dewasa. 18 plus. Cuma emang gayanya edan aja jadi. Berarti pas. Sekarang kamu juga lagi masuk ke dalam situ. Iya, dan itu only. Oh, jadi yang kayak kamu gak ada? Cuma aku cuma Milan doang yang... Kenapa? Kok bisa? Di seluruh negara itu ya? Amerika dari semua negara, negara cuma Milan doang yang... Maksudnya... Ya. Yang Milan gitu ya. Bangga banget gitu. Bangga dong, maksudnya ke waktu itu bukan maksudnya yang ke... Apa ini? War, ngerti kan? Tahu. Apa? Gak semua yang... Misalnya gak semua yang kayak Milan dapat kesempatan kayak gitu loh. Ngerti. Jadi only Milan, cuma Milan doang. Mereka tahu hasilnya apa dari itu? Cuan. Cuannya besar ya, Len? Cuan. Besar ya, Len, cuannya? Kenceng ya? Lumayan. Kan itu kan terus pilih. Oh ya, terus kamu sekarang udah masuk. Internasional apa lah? Enggak, jadi Miss Queen. Kok Miss Queen? Miss Queen bukan sih? Miss Queen. Miss Queen. Jiwa Miss Queen ku bergetar jadinya. Iya, Miss Internasional gimana? Dia jelasin dong. Kamu kan Miss Indonesia, bukan internasional. Menurut kamu, cantik ya lah? Helikopter ketemu tuh Monica semua tuh. Di mana? Di helikopter. Mereka mau naik. Oh ada. Milen nggak ada kan? Berarti Milen bohong nih. Berarti dia nggak beda. Ada yang naik helikopter, ada yang foto di. Scene-nya beda-beda. Beda. Ada yang di Ubud. Seru ya tapi ya. Put, putus tuh ya. Udah masuk ke konten aku, putus sama dia. Nggak apa-apa. Deadline. Nggak baik ya. Gua aja baik, attitude aja. Tapi masih berhubungan. Maksudnya contohnya? Yang berteman baik aja, cuman semuanya gak bagus aja orang. Oh tadinya berantem, jadi sekarang berteman? Berteman, maksudnya gak jadi musuh. Berteman saja. Capek lah, berantem. Tadinya kan berantem. Iya berantemnya kan gara-gara dianya. Lu malaki kali ini, bohong. Enggak, kawan. Lu dalam ya. I know you. Pemberitaan sempet seru, bener apa? Main itu dalam kan? Blacklist. Belum ya? Sama dia yang waktu kamu nganteng banget lama ya? Karena emang gak lama-lamanya. Apa sih, Dek? Paham maksudnya.